pengusaha dan miliarder Jepang Yusaku Maezawa menghabiskan uangnya sekitar 50 juta sampai 60 juta US dollar untuk bisa pergi ke bulan. Ia akan menjadi turis berikutnya yang berwisata ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Saya sangat penasaran seperti apa kehidupan di luar angkasa. Jadi saya berencana untuk mencari tahu sendiri dan berbagi dengan dunia melalui saluran YouTube saya, Tata Maezawa kepada CNN. Ia dijadwalkan berangkat menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz MS-20 buatan Rusia dan dijadwalkan meluncur pada Rabu 8 Desember dari Kosmodrome Baikonur di Kazakhstan. Sebelum menjadi orang yang kaya raya, Maezawa sempat menjual CD dan rekaman lagu dari band favoritnya dari rumah. Dia juga mengoleksi koleksi seni modern dan pada suatu hari ia berencana membangun sebuah museum di Chiba, Tokyo Timur. Forbes mencatat bahwa Maezawa memiliki harta bersih senilai 1,9 miliar US dollar dan setara dengan 27,17 triliun.